Polda Sulawesi Tengah diperkuat oleh Satgas TNI dan Mabes Polri kembali menyelenggarakan operasi penegakan hukum terhadap kejahatan teroris dengan Sandi Tinombala 4 2019 yang didukung dengan operasi intelijen gabungan koordinasi BAIS, BIN, dan Densus 88 yang dilaksanakan selama 89 hari terhitung mulai tanggal 4 Oktober sampai dengan 31 Desember 2019. Dalam rangka menangkap DPO Kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun yang menjadi target operasi daftar pencarian orang tindak pidana terorisme saat ini sebanyak 10 orang dan 1 orang diantaranya merupakan DPO baru yang saat ini diperkirakan telah bergabung dengan kelompok DPO diantaranya Ali Kalora alias Ahmad Ali DPO Poso, Qatar alias Farel alias Anas, DPO asal NTB, Askar alias Jaid alias Paguru, DPO asal NTB, Galu alias Nae alias Muklas, DPO asal NTB, Abu Alim alias Ambo, DPO asal NTB, Muhammad Faisal alias Namnung, DPO Poso, Rajiv Gandhi Saban alias Rajes, DPO asal Ambon, Alvin alias Adam alias Mas'ud, DPO asal Banten, Jaka Ramadan alias Ikrima alias Rama, DPO asal Banten, dan Hairul atau Irul, DPO baru yang juga merupakan menantu ex-pimpinan MIT almarhum Santoso. Pelat DPO sampai dengan sekarang itu berjumlah 10 orang. Satu orang ini yang baru dari Pasar Kembang, mereka masuk ke wilayah Palu atau Sulawesi. Masih sama, tetap kita berupaya untuk melakukan penangkapan-penangkapan para DPO itu, tetapi diimbangi dengan upaya-upaya de-radikalisasi. Adapun daerah operasi kepolisian kewilayahan Tinombala 4 2019 yang akan dilaksanakan di wilayah Polres Poso, Polres Parimo, dan Polres Sigi. Dengan melibatkan personil dalam pelaksanaan operasi kepolisian Tinombala 4 2019 sebanyak 628 personil yang terdiri dari gabungan TNI Polri. Tim SWAT TV News melaporkan.